Assalamualaikum, korang pekam. Wah, aku benda tu. Lubang hitam ini, orang mana datang? Aku baru lupa balik raya ni. Lama kena sedut masuk dalam lubang hitam pula. Ha, tak apalah, paling-paling boleh tahu apa di dalam lubang hitam. Orang cakap benda ni misteri sangat. Hey, you. Finally awake. Hey, korang ajar. Jom buka minda. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran Ajar Pendidikan di Luar Buku Teks. Macam mana saya boleh terselamat? Saya keluar daripada lubang hitam lah. Macam mana saya boleh keluar lubang hitam? Ada caranya, satu misteri yang tak ramai orang tahu. Nanti di hujung video saya tunjuk gerakan untuk keluar daripada lubang hitam. Tapi apa-apa pun, kalau korang jumpa lubang hitam, korang memang jangan dekat dia langsung. Jangan namaran. Sebab lubang hitam adalah benda yang paling bahaya dalam alam semesta. Yang kedua bahaya mungkin bom darat ni. Lubang hitam adalah satu badan, satu entiti di angkasa yang miliki tarikan graviti yang sangat-sangat kuat. Kuat macam mana? Kalau cahaya masuk pun cahaya tak boleh nak keluar. Sedangkan kita tahu bahawa cahaya ni adalah benda yang paling laju dalam alam semesta kan? Semua benda yang masuk dalam lubang hitam akan terperangkap dan tak boleh nak keluar selama-lamanya. Termasuklah planet-planet dan bintang-bintang. Apabila mereka duduk hampir dengan lubang hitam yang sangat kuat, mereka akan tercerai berai. Gunung-gunung akan tercabut dan gas-gas panas bintang akan disedut keluar. Dan bila mereka sampai ke satu tempat yang hampir dengan lubang hitam yang diberi nama sebagai ufuk peristiwa, badan dorang semua ni akan ditarik panjang macam jadi macam spaghetti ataupun mi tarik dekat jayun yang sedap tu. Kalau korang dah capai pada tempat ni, dah terlambat, dah tak ada harapan dah untuk korang keluar buat selama-lamanya. Di tengah-tengah lubang hitam adalah tempat yang dipanggil sebagai ketunggalan ataupun singularity. Di mana di sini isi padunya adalah kosong, tapi ketumpatannya adalah infinity. Jadi panjang sangat senang ceritanya. Kalau korang masuk lubang hitam, korang mati. Mati. Assalamualaikum, anda minat tak nak sambung belajar di luar negara? Dan anda berminat tak untuk sambung pelajaran dalam bidang seperti perubatan, pergigian, veterinar, farmasi, kejuruteraan pesawat dan pengajian Islam? Kalau macam tu, anda boleh hubungi dan dapatkan perkhidmatan Zara Zakiah Education Sendirian Berhad. Berpengalaman menguruskan pelajar dan kehidupan universiti selama 13 tahun, Zara Zakiah Education Sendirian Berhad boleh bantu anda daripada A sampai Z. Dan mereka berpengalaman menguruskan pelajar ke IPTA luar negara, Rusia, Mesir, Indonesia, Bangladesh. Mereka menyediakan khidmat konsultansi hala tuju kerjaya, pengurusan pendaftaran pelajar, kem persediaan mental dan fizikal. Mereka uruskan juga kediaman kita, malah perabot-perabot baru sekali. Layari laman web mereka atau hubungi nombor yang disediakan di pautan di bawah. Lubang hitam adalah antara benda yang paling menakjubkan dalam alam semesta kita. Tapi macam mana dia terbentuk? Lubang hitam yang kita biasa jumpa di angkasa lepas yang kita boleh kesan menggunakan data teleskop, lubang ini terbentuk daripada bintang-bintang yang sangat besar yang telah mati. Dia macam kubur bagi bintang yang besar tu, tapi dia tak ada nama dekat kubur tu. Batu nisan pun tak ada, tapi ada batu Honda. Aku meripik ni. Bila bintang tu habis bahan bakar dia, dia menguncup dan dia memampat akibat daripada tarikan graviti dirinya yang terlampau kuat. Bila dia jadi terlampau kecil dan terlampau padat, maka akhirnya jadilah dia lubang hitam. Lubang hitam ni pula ada banyak saiz. Ada yang jejari dia berpuluh-puluh kilometer sahaja panjang dia, dan berat dia cuma sama dengan beberapa matahari. Cuma sama. Ya, matahari memang sangat-sangat-sangat berat, tapi bagi lubang hitam, kalau jisim dia berat dia sama dengan berat matahari, dia adalah lubang hitam yang tak berapa nak power sangat lah. Ada saiz lubang hitam yang sama besar dengan planet bumi, dengan jisim dia bersamaan dengan berat beribu-ribu matahari. Ada lubang hitam yang jenis besar gedabok kat tengah-tengah galaksi. Nama dia adalah lubang hitam supermassive. Saiz dia orang ni boleh mencapai beratus juta kilometer, dan dia lagi berat
daripada berbilion-bilion matahari. Tapi boleh tak ada lubang hitam yang kecil, Cinonet? Kalau ikut secara teorinya, boleh sebenarnya. Iaitu kalau kita ada satu objek, kita mampatkan dia jadi sangat-sangat kecil, dia boleh membentuk lubang hitam. Contohnya bumi kita yang besar ke dapur ni, kalau kita boleh mampatkan dia jadi saiz guli, dia akan miliki tarikan graviti yang sangat kuat sampai dia jadi lubang hitam. Kalau korang bengang dengan member korang suka sedut makanan tak minta izin, lepas tu korang nak jadikan dia lubang hitam, ha, senang je caranya adalah dengan korang mampatkan member korang tu lagi kecil daripada saiz atom. Ha, sekarang badan muka sedut lah apa pun yang kau nak. Saiz di mana satu objek boleh dimampatkan menjadi lubang hitam dipanggil sebagai jejari Schwarzschild German. Yang tu. Kalau objek berjisim tu dia lagi kecil daripada jejari Schwarzschild, dia akan jadi lubang hitam. Jadi kalau kita secara teorinya kita boleh mampatkan setiap objek menjadi lubang hitam yang kecil, jadi ada tak chance untuk kita temui lubang-lubang hitam mini dalam dunia kita? Lubang-lubang hitam saiz bakteria ke, saiz guli ke, saiz atom? Kalau ada, dan boleh tak kalau kita buat lubang-lubang hitam ini ni? Tak untuk nak buat binatang peliharaan. Hitam? Hitam. Yelah, kalau kita nak buat lubang hitam saiz yang macam saiz standard kita jumpa kat angkasa lepas tu, kita kena cari dulu bintang yang tengah mati. Nak cari kat mana? Dekat giant. Tapi kalau lubang hitam tu saiz dia mini, sangat-sangat kecil, mungkin kita boleh buat, kan? Good. Inilah kontroversi dan konspirasi besar yang berlaku pada projek Large Hadron Collider, LHC, di mana ia adalah satu eksperimen mega besar untuk menghentam partikel pada kelajuan yang sangat tinggi. Harapannya untuk meneroka apa yang terkandung dalam dunia-dunia subatomik yang sangat kecil. Dan projek ni dia pernah mendapat tentangan sebab dia dikhawatiri akan melahirkan lubang hitam yang akan memakan seluruh bumi kita. Cuma masalahnya tenaga yang dihasilkan oleh eksperimen hentaman partikel ni dia kecil sangat berbanding dengan tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan lubang hitam ini. Kalau dapat pun hasilkan lubang hitam tu, dia sangat kecil, beratus bilion-bilion-bilion kali lagi kecil daripada atom. Malah lagi kecil daripada jarak yang paling pendek dalam alam semesta, iaitu panjang Planck. Kalau ada pun lubang hitam mini yang dihasilkan, ufuk peristiwa dia akan jadi tersangat-sangat kecil. Sampaikan nak sedut atom pun dia tak lepas. Paling-paling pun atom tu dia akan berpusing mengorbit lubang hitam tu je, macam planet mengelilingi matahari. Bukan tu je, lubang hitam mini pun kalau kita dapat buat, dia akan dapat hidup dengan sangat-sangat sekejap je. Lagi sekejap daripada tempoh masa biskut Elmer London habis kat rumah korang waktu raya. Kurang dari 0.00001 saat selepas daripada lubang hitam itu lahir, dia akan menyejat dan hilang. Tak sempat nak makan apa pun. Kesian dia. Jadi kesimpulannya, kalau terjadilah lubang hitam mini daripada eksperimen yang kita buat pun, dia tak berbahaya. Malah sebenarnya tak ada orang yang pernah berjaya cipta pun lubang hitam saiz apa pun dalam eksperimen mana-mana. Tak ada orang pernah tengok pun dan tak tahu dia wujud ke tak. Apatah lagi nak cipta dalam makmal, you know? Cuma kalau betul lah lubang hitam mini ni dia berjaya dicipta, dia sebenarnya adalah penemuan yang sangat-sangat besar. Bukan sebab planet dia dah hancur ke apa, dok? Hancur. Good. InsyaAllah. Toh. Kalau lubang hitam mini ni berjaya dicipta, apa yang dia beritahu kepada kita adalah alam kita ni dia bukan hanya 3 dimensi saja, dia lebih daripada 3 dimensi. Mungkin dunia kita sebenarnya 4 dimensi ruang atau 5 dimensi ataupun lebih lagi daripada tu. Sebab hanya dunia dimensi tinggi sahaja yang membolehkan lubang hitam mini untuk dicipta ataupun untuk wujud. Dan kalau betul ditemui bahawa alam semesta kita ni lebih daripada dunia 3 dimensi, ini bermakna hakikatnya telah pun ada bertrilion-trilion lubang hitam mini yang telah pun wujud di alam semesta kita, dan dia mungkin dilahirkan setiap hari daripada sinaran-sinaran kosmik angkasa lepas.
Itu kalau kita jumpalah lubang-lubang hitam ini ni. Ha, bolehlah start cuba cari dekat bonet kereta hantu korang ke apa. Jadi telah dia sedikit sebanyak penerokaan terhadap lubang hitam mini. Ya, dia adalah satu objek yang sangat-sangat bahaya dan korang tak boleh nak dekat. Cuma masalahnya adalah lubang-lubang hitam mini ni dia orang tak pernah jumpa. Orang tak tahu dia wujud ataupun boleh wujud ke tak. Dan kalau ada pun dia sebenarnya tak berbahaya sangat. Harapnya. Jadi jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau anda suka dan menyokong dengan saluran ajar pendidikan di luar buku teks, jangan lupa untuk tekan butang join. Dia sangat-sangat membantu untuk menyokong channel kami ini. Jadi kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum. Oh, macam mana saya boleh terkeluar daripada lubang hitam? Senang je, korang kena buat gerakan tertentu yang memaksimalkan momentum korang untuk keluar daripada ufuk horizon, ufuk peristiwa. Gerakan dia macam ni.